Om Swastiastu, welcome back with me again Nguragi Tula pakai apa Oke, okay, sebelum menonton video ini Ingat di like, comment, share, and subscribe Dan jangan lupa diaktifkan loncengnya Saat uh, saya mengupload video Jadi mendapat pemberitahuan di HP Anda Dan juga jangan lupa di share Ke semua media sosial kalian Supaya teman-teman tahu apa yang sedang Anda tonton Seperti itu Oke, okay, hari ini saya akan berbagi tips ya Berbagi tips tentang bagaimana cara menginstalasi Sambungan aerator ya, jadi mungkin banyak ya mungkin banyak yang saya lihat kolam teman-teman banyak sekali e, penginstalasi aeratornya itu mungkin sudah selesai e, kolam setelah kolam jadi maksud saya setelah kolam jadi tapi banyak sekali selang aerator yang bergelimangan ya mungkin lupa atau memang tidak terpikirkan karena aerator itu sangat 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 penting sekali ya apalagi saat anda menguras itu aerator itu paling penting ya jangan sampai saat anda menguras ikannya menjadi stres dan menjadi sakit seperti itu. kadang menguras kolam itu juga bikin ikan stres ya, karena memang e, airnya dikurangi kan biasanya kan backwash, biarpun backwash chambernya satu kotak aja kan pasti berkurang doanya. Jadi untuk pengisian airnya jadi lumayan beberapa menit gitu ya. Oke jadi hari ini saya akan berbagi tips cara menginstalasi aerator ya paling gampang nih. Ya. Jadi Mungkin ada juga yang tukang kolam yang lebih pro lagi, mungkin sudah di sangat-sangat detail tentang pengisian saluran aerator ya. Jadi sini saya akan berbagi untuk sambungan aerator itu yang poinnya di sini saya dua ya. Jadi di kolam satu dan di filter satu ya, di chamber ya. Jadi supaya tidak ada kalau Kena kenapa sih ada setelan? cuma kan agak jorok kelihatannya, kurang bagus jadi kelihatan. Jadi memang harus dipikirkan sekali sebelum membuat kolam koi. Supaya di saat karena aerator di kolam itu sangat penting saat pengurasan. Oke kita lihat saja instalasi yang ada di kolam saya ya. Oke jadi ini dia bagian belakang kolam saya ya. Jadi ini tempat perpipaan yang sangat sangat tidak enak kalau dilihat dari depan ya. Jadi kita sembunyikan. Jadi untuk aeratornya ini ya. Saya menggunakan aerator ini LP60 ya, ini sambungannya. Oke, jadi LP60 nya ini ya tadi, itu pipanya kesini nyambungnya ke LP60 dan saya taruh di dalam ya biar sangat aman sekali tanpa kena debu dan kena air hujan. Jadi di sana, kesini. sini. Oke sambungannya di sini ya. Jadi sambungan pertama, kita kasih T di sini. T di sini untuk ke, untuk air lift untuk ke chamber ini untuk ke kolam jadi perlu banyak stop kran ya jadi itu untuk ke seandainya saya mau nguras ya seandainya saya mau nguras saya stop di sini ya jadi di sini kalau mau nguras tinggal isi dibuka ini aja dan air labnya berhenti di sini air labnya berhenti dan yang di sana belum ada uniringnya ya saya belum beli uniring jadi saat menguras di kolam kan pompa mati ya. Kalau anda pakai pompa kan otomatis mati pompanya ya. Jadi oksigen tetap lancar di sana seperti ya. Itu LP 60 nya ya. Jadi aman. Jadi saat kita mematikan pompa dan menguras chambernya ikan tidak stres karena oksigen masih sangat bagus sekali. Seperti itu ya. Jadi di sini saya sudah tanam ya pipa yang di sana dari sini ke kolam sana tinggal diisi uniring aja ya saya belum sempat beli uniring jadi seperti itu dan kalau memang sudah selesai kita menguras chamber pertama atau chamber kedua kita tinggal matikan kita tutup sop uh, so keran ini Ups. langsung dia ke air lip seperti itu mantap bukan itu untuk masuk ke kolam ya setelah itu yang ini yang masuk ke air lip ya ini yang masuk ke air lip kita bagi dua lagi ya kita kasih T di sana ya nya ya jadi stopranya ada dua jadi itu untuk sambungan ke air lip ini yang kuning ke air lip dan yang merah ke chamber ya jadi kalau harus sisi di chamber biar ada aeratornya ya jadi sini banyak kebocoran belum saya lem ya karena nggak apa-apa juga karena biar di sini sudah ada oksigen jadi di sini dibagi dua juga ke air lip satu dan ke chamber satu ya jadi kita bisa mengatur air lipnya seberapa kencang mau air lipnya ya jadi di sini juga karena stop kerannya jadi stop kerannya merah ini bekas jadi agak bocor nah ini contohnya ya jadi siapa sananya kita mau menggunakan kelnes ya media kelnes K1 yang putih itu yang seperti biobol yang kecil-kecil putih itu kita tinggal sambung pipa ke bawah. Jadi aerator di sini memutar kelnes K1 nya seperti itu. Jadi seperti itu sekali sangat sangat simpel sekali simpel tapi harus memang jarang lupa mungkin ya. Jadi banyak sekali ini perpipaannya ya. Jadi tinggal pertama di T, kedua di T juga ya. Kalau mau sambungan main mungkin yang lain bisa di T lagi ya. Memang ruwet, ruwet kalau tidak. Tapi kalau udah diginin ya harus memang persiapannya harus memang benar-benar matang ya. Supaya tidak ada selang aerator masuk ke kolam Anda. Jadi sangat bersih sekali. Jadi di sini di chamber 1 sama di chamber terakhir itu perpipaannya luar biasa banyak ya jadi jadi sangat banyak mungkin kebanyakan saya lihat dia nyambung pipa ke mesin saja ya jadi nggak ada ke di sini mungkin sudah ada yang melakukan cuma banyak juga yang belum melakukannya ya. jadi itu bisa dipakai mending pakai gini aja itu apa namanya pipa ya jadi lebih gampang untuk menanamnya atau bisa dicor kemana kan saya cor langsung jadi pipanya tidak kelihatan seperti itu. seperti itu jadi sangat simpel sekali pengaturan aeratornya seperti itu. supaya kolam yang kita punya sangat bersih dari selang-selang uh, ataupun pipa gitu ya. jadi ini tinggal ditutup sudah bersih seperti itu seperti itu jadi pertama dari uh, aeratornya kita bagi dua, bagi T, ke kolam satu, ke chamber satu ya untuk air lipnya. Jadi terus setelah masuk ke chamber uh, tra, uh, kelima, kita bagi dua lagi ya, kita kasih T lagi. Untuk air lip satu ini yang kuning ya, ke kolam yang kuning ke air lip dan yang merah ke uh, chamber ya coba kita mati uh, hidupkan lebih biar lebih keras ya eh uh, chambernya uh. uh, itu ya. jadi ini di setiap chamber saya kasih satu satu ya di sini ya ini saya malas bukanya ya ini setiap chamber ada satu dua tiga empat jadi empat lubang untuk aerator jadi di sini otomatis apa itu air nya mati ya jadi untuk aerator di mana yang duluan ke sana dia ya. Karena emang nih di sini tekanannya lebih rendah. Jadi ke sini dia. Jadi kita tinggal tutup saja. Ush, langsung air lagi mampu. Jadi sangat-sangat simpel sekali to be easy ya. Jadi ini simpel tapi butuh perencanaan yang matang itu. Air, lab, air lab hidup. Jadi saat mau menguras kita tinggal putar stop yang ini lagi. Set. Air lip mati dan di sana yang hidup ya. Uh. Jadi seperti itu. Seperti mata air ya. Jadi saat Anda menguras mungkin lama atau airnya mati, mungkin ya pas menguras airnya mat, air pumpnya mati, jadi aman, oksigen tetap ada ya. Kalau mungkin 10-20 menit, ya di atas satu jam lah lalu. mungkin ikannya stres ya. Jadi seperti itu, jadi otomatis semuanya mati, skimmer mati ya. Sangat simpel sekali ya. Jadi di sana dibagi ke kolam, dibagi ke chamber seperti itu, dan ke air lift ya. Jadi di sini kita membutuhkan 2T dan 3 stop ram seperti itu 2T dan 3 stop ram oke okay, nanti kita lima aja ini ya biar tidak ada kebocoran lagi ini juga ternyata stop ini stop run bekas jadi bocor ya nanti kita gunakan yang baru saja seperti itu sangat gampang dan mudah sekali mantap Oke jadi seperti itu ya jadi penginstalasiannya sangat gampang sekali jadi untuk uh, aerator ya jadi kita membutuhkan dua P dan tiga stop keran jadi kita bagi menjadi tiga ya untuk air uh, ke kolam satu air lift satu dan ke chamber satu seperti itu. jadi sangat gampang sekali jadi ini instalasi yang sangat gampang dan sering dilupakan seperti itu banyak sekali saya lihat kolam-kolam baru itu nggak ada instalasi aeratornya ya. Jadi ini di tujuan saya di sini masih supaya mempermudah kawan-kawan saat menguras kolam. Jadi di sini poinnya di sini saat menguras kolam ya. Kalau memang saat running seperti ini ya mau diisi mau diisi semakin bagus. Nggak diisi juga nggak apa-apa ya seperti itu karena memang biasanya kan waterfallnya yang kalau nggak ada aeratornya udah ada waterfallnya yang oksigen terlarut dalam air seperti itu. Tapi kalau bagusnya ya, di sini saya karena memang di sana <coughs> belum ada uniringnya jadi kurang maksimal karena loss jadinya ya karena memang saya pakai pipa setengah jadi ya udara dari aerator loss ya ke sana. Jadi kita bisa membuka sedikit ya kalau memang pakai batu aerator atau uniring ataupun apa namanya lagi satu itu ya pas ya uniring itu. Jadi dia tidak terlalu loss ya ada tekanan jadi Uh, di air lift saya ini tetap kencang seperti itu jadi seperti itu sangat gampang sekali semoga bermanfaat ya jadi anda yang baru mau membuat kolam atau mau rencana membuat kolam sangat penting sekali untuk sambungan aerator seperti itu ya semoga saja bermanfaat ya oke sekian dulu dari saya ya lihat nih ya. ini baru dua ekor gajah gini penghuni kolam saya belum dapat beli karena uangnya belum ada itu. jadi di sini mereka sudah lumayan jinak ya Dina nggak nah mau dia kesini ya kalau direkam nggak mau ya mungkin dilihat di uh, video shot saya ya seperti itu jadi semoga saja bermanfaat ya kawan ya salah si aerator yang sangat sangat penting sekali seperti itu oh jadi nanti juga bisa dipakai untuk gini ya apa tuh namanya kita bisa uh, buat uh, kalau emang uh, air uh, aeratornya kencang ya mungkin LP 100 kita bisa buat air lift di skimmer ya seperti yang di kemarin saya dapat lihat seranya Om Kiko ya jadi Om Kiko kan dapat share dia uh, skimmernya digunakan menggunakan air lift gitu jadi uh, lebih kencang sedotannya ya. Uh, sudah disedot sama pompa dan disedot sama aerator jadi lebih kencang jadi kita tinggal sambung saja di sana tapi saya tidak menggunakan air lift ya uh, apa namanya itu Skimmer saya tidak menggunakan air lift karena memang uh, aeratornya pakai LP60 ya. Jadi saya fokuskan untuk menggunakan air lift supaya perputaran air itu lebih cepat dan lebih kencang Oke terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Ingat di like, comment, share, and subscribe. Share ke semua media sosial kalian dan loncengnya juga ingat ditekan dan yang merah ya subscribe. Menuju 10.000 ya. Tadi saya lupa bilang, saya nggak lupa bilang, 10.000 ribu subscriber ya. Oke, okay, dadah.